Nih buah ajaib ya, buat teman-teman yang belum tahu buah ajaib, kita juga ada mulai bibit dari yang kecil sampai yang sudah berbuah seperti ini. Ini ada tanaman unik ya dari Afrika, namanya buah ajaib. Ready di Tunas Agro. Jadi kelebihan dari buah ajaib ini, kalau kita makan satu buah saja buah ajaib ini, kita makan sesuatu yang asam, contohnya kayak jeruk nipis, terus lemon ataupun jeruk kasturi yang asamnya minta ampun, itu jadi manis ya. Ini kelebihan dari buah ajaib yang banyak sekali manfaatnya buat kesehatan, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk kecantikan. Ini namanya buah ajaib atau miracle fruit. Iya. Ambillah satu, Mbak. Makanlah buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Tadi cherry-nya asam kan? Asam banget kan? Asam banget. Enggak, ini dibersihkan dulu, dimakan dulu. Terus dimut-mut saya bersih. Ambil lagi. Enak. Ambil lagi lah. Coba ya sini. Ambil ya. Lagi, ambil lagi. Belum. Belum. Eh, sumpah ini enak. Apanya? Dirasain dulu. Enggak, di sini biar di video. Ya, Dibersihkan, kira-kira bersih. Udah bersih. Makanlah cerinya. Manis. Jadi Mbak makan jeruk nipis ataupun jeruk lemon jadi manis. Eh serius? Manis. Manis. Iya kan? Beneran deh, enggak hoax. Rasanya enggak sanggup makan. Ini jadinya kayak rasa jambu. Biasanya asam banget. Ini asam banget loh, beneran kayak asam Jawa. Jadi manis kan? Dicuil dikit, Pak. Dirasain, Pak. Ini ya. Iya. Saya mau asam enggak kuat juga. Iya, sikit aja dulu, Pak. Udah enggak buang aja, Pak. Betul, betul. Asam banget, Pak ya. Asam betul. Enggak ada ampun. Coba Bapak makan buah ajaibnya, Pak. Ini ya. Iya. Buahnya seperti itu. Oke. Mut aja semua, Pak. Dimut. Dibersihkan dagingnya, Pak ya. Dimut-mut aja itu bijinya itu. Kira-kira nanti udah mulai bersih, dibuang aja. Malah manis. Iya, awalnya asam, Pak. Nanti kalau udah dimut-mut jadi manis. Betul-betul manis. Betul manis. Apalagi yang makan kedua jadi manis. Kalau yang pertama ada asamnya. Nah, habis itu Bapak ini udah bersih, udah mulai bersih. Dibuang aja, Pak, kalau udah mulai bersih. Jeruk tadi masih ada, Pak? Saya buang tadi. Oh, dibuang. Ini aja lah. Ah, ini coba. Ini asam manis ini. Ya coba Bapak rasain. Gimana rasanya setelah makan buah ajaib satu aja? Kayak jeruk manis gitu. Kayak jeruk manis. Iya. Manis, Pak ya? Manis ya? Padahal asam nih, asam nih. Oh, asam banget. Ya ini seperti Bapak makan tadi, kayak mana rasanya asamnya kan? Makan satu aja enggak tahan kan? Enggak. Bapak makan jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk kastor ini jadi manis. Manis, Pak? Manis ya. Manis dia. Itu buah ajaib, Pak. Jadi dia bisa merubah, ada suatu zat yang bisa merubah rasa asam jadi manis dalam mulut kita, Pak. Itu kelebihan dari buah ajaib atau miracle fruit. Sayang pula dibuang nih. Jadi seger, Pak ya? Seger ya. Padahal ini betul-betul tak bisa dimakan tadi. Tak ini. Bisa, Pak. Tak sanggup. Biasanya ya. Harus dibuat minuman ya kan, dikocor ke apa, dikasih gula baru bisa sanggup kita makan. Itu kan jeruk kasturi asam banget, asamnya nggak ada ampun, sama jeruk nipis pun lebih asam itu bahkan. Makanya dirasain dulu rasanya gimana. Ya dirasain dulu. Udah buang aja, kalau nggak tahan dibuang aja. Kalau nggak tahan dibuang aja. Habis itu? Iya, kami makan. Habis itu dimakan buahnya, dimut aja. Sedikit. Iya, dibersihkan aja dagingnya, Mbak. Gitu. Oke, dibersihkan aja dagingnya. Kira-kira bersih nanti kan, dibuang aja bijinya. Dimut-mut. Aku nggak takut. Iya, enggak. Udah bersih tadi. Udah, coba dirasain jeruknya, sedikit aja. Makan lagi jeruknya. Udah habis kan buahnya? Dimanis kan? Ya, saya nggak asam tadi ya. Mbak belum bersih tadi berarti kan? Ya sampai bijinya tuh bersih. Iya sampai bersih. Nanti semakin banyak semakin manis. Oh gitu ya.
Enggak asam, Bu En. Coba Ibu ya. Iya. Bu En ini makan kasturi dulu. Iya. Asam banget ya. Kasturinya manis. Kemudian kita makan buah ajaibnya. Betul. Ini buah produk-produk Allah ini bermanfaat ya, Bu En. Yang muka-muka asem jadi manis. Buatan belum apa-apa udah. Dibersihkan ya, Bu ya. Sampai kira-kira bersih, dimut-mut aja di lidah itu kan. Satu aja. Kemarin dia udah nyoba. Nanti kalau banyak Max semakin manis juga. Seperti aku kan. Rasanya. Udah, jeruk lagi. Udah, dibuang aja. Tapi manis di kelompok. Sampai keluar manis. Bijinya udah manis kok, manis. Manis di kelompok. Habis. Itu kubilang sebuahin ada aja kau. Wah, good. Memang produk. Belilah buah ajaib untuk kesehatan, melangsingkan dan mencerahkan wajah Anda. Yang kecut jadi manis. Manis, Bu. Nah, pohonnya yang mana tunjukkan Bu Eni tadi, Mas? Di kerongkong itu manis saja. Tunjukkan mau di pohonnya, Om. Iya, Yun. Percaya. Manis ini kan? Aku itu pernah bilang sama Bu Eni tuh kan, buah apa rupanya. Bahkan nanti setengah jam sampai 1 jam setelah Ibu makan buah ini, masih manis. Masih agak ada rasa manis-manisnya. Abangku dari Negda sampai ke Air Mole. Iya. Sampai dia enggak pernah. Nanti nelan air liur tuh kayak ada manis-manisnya. Minum air putih tuh kayak ada manis-manisnya. Kami udah coba makanya kami tadi jari. Ya, cuman buahnya ini besar nanti kali. Nanti kena gula pula karena sobor. Yang kemarin tuh kecil. Nah, semuanya mana? Kakak udah coba. Kakak udah coba. Udah pernah coba bahasanya. Ininya yang takut nyoba pertama. Ya ekspresinya enggak nampak.